ada sekitar 15 hari, 20 hari itulah. Yang diserang rata-rata masih usia berapa? Berapa usianya tahun? Sekitar 70-an. Sudah mulai kena tuh. Hampir panen, Pak. Hampir panen. Berapa banyak, Pak, yang diserang, Pak? Buka semuanya di sini. Ada ratusan hektar, Pak. Lebih. Terus enggak, karena semua ini banyak ini. Enggak coba diobatin, Pak, pakai obat-obatan? Kasih obat itu pertama itu pupuk daun. Lepas itu kena anunya masih tetap anu nih. Daunnya masih kering terus. Lepas itu kena batang karena banyak virusnya itu. Orang kalau saat-saat ini sudah wabah di sini diperkirakan dalam satu desa itu 439 hektar, kira-kira 70% terdampak itu. Dampaknya apa, Pak? Sama orang untuk pada tanaman padi. Yang jelas petani tidak akan mendapatkan keuntungan dengan serangan hama orang. Apa saja yang sudah dilakukan upaya? Banyak pengobatan-pengobatan karena obat yang harus dilakukan itu terlalu mahal untuk kaitan dengan orang itu. Akhirnya petani upaya yang pikirannya lebih mudah, lebih murah kan gitu. Tapi nyatanya banyak yang gagal. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.